Mayat wanita di pembuangan sampah. Mayat wanita tanpa identitas ditemukan di tempat pembuangan sampah pinggiran Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu, tanggal 14 Desember 2022 malam. Kapolsek Sukaraja, Kombol Darmawan mengatakan, jasad wanita tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi penuh luka pada wajah dan bagian lehernya. Selain luka terbuka yang diduga menjadi penyebab tewasnya korban, hasil olah TKP juga menunjukkan jika kondisi celana yang dipakai korban dalam keadaan terbuka. Kami masih kumpulkan bukti dan mencari identitas korban, kata Kombol Darmawan kepada wartawan Kamis tanggal 15 Desember. Menurut Kombol Darmawan, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang hendak mengambil sepatu di lokasi kejadian. Saat hendak mengambil sepatu, pemulung kaget karena ada sosok mayat wanita yang tertutup dengan sehelai kain. Pihak kepolisian Polres Bogor yang datang ke lokasi langsung melakukan gelar dan olah tempat kejadian perkara, lalu mengevakuasi jasad wanita tersebut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi.